Besti, ke pasar pagi membeli bumbu, segera ditumis agar tak langu. Kian lama hati membeku, ternyata Bang Kumis yang aku tunggu. Cie-cie, besti. Yang namanya jatuh cinta memang berbunga-bunga. Tak peduli usia, tak peduli pula siapa latar belakangnya. Semua tampak indah luar biasa. Inilah yang awalnya ada di benak wanita ini, besti. Sebut saja namanya Angel. Janda anak satu asal kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cinta pula yang membuatnya rela diajak sang kekasih bertamasya bermotor menuju Toraja meski berjarak sekitar 300 km dari rumahnya. Tapi ternyata tamasya hanyalah modus belaka. Sang kekasih hanya cinta kepada motor berwarna merah sang janda. Inilah kisah begal bermodus asmara. Jadi ceritanya tuh begini, besti. Angel belum lama kenal dengan Bang Kampiun si pujaan hati. Cuma bergidik, bergetar lihat kumis tipis si abang yang menawan, terpampang dalam media sosial. Singkat kata, keduanya pun kenalan, dilanjutkan dengan janji bertemu di warung bakso paling yahut di Makassar. Obrolan berlangsung seru, mulai perkenalan diri sampai tempat-tempat wisata indah yang pernah dihampiri. Senyum ramah disertai kumis tipis Bang Kampiun membuat janda anak satu ini tersipu. Hingga ajakan pergi jauh ke Toraja pun Angel balas dengan senyum manis yang ia mampu. Di hari yang ditentukan, keduanya tampak berboncengan meninggalkan kota Makassar menuju tanah Toraja. Meski duduk berjam-jam di boncengan, tapi bagi Angel serasa terbang melayang. Apalagi sambil memeluk pinggang sang abang. Tapi sayangnya semua mimpinya sirna. Sang kekasih berkumis tipis tiba-tiba berubah. Tapi itu kan kita karena baik sekali gitu, nah curiga. Nanti memang saya rasa ini setelah di sekitaran apa nih sidrap, karena dia sudah mulai aneh tuh diam. Baru itu HP-ku diambil, dia pakai katanya cari apa Google Maps gitu tuh. Jadi saya bilang, ini kan sidrap, bukan menuju ke Toraja. Kalau Toraja kan lewat Endre kan dulu ya. Iya. Terus dia kayak marah-marah, dia putar motor ini tuh. Dia putar balik motor, jatuh helm, saya turun, dia kabur. Untunglah saat itu tim patroli Polsek Pancarijang Sidrap tengah melintas. Sontak polisi bersama korban langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk pelaku. Melakukan patroli, tepatnya di jalan poros Pangkajene Rabang, sekitar pukul 3 mendapati korban atas nama KR yang sementara menangis dan berteriak minta tolong. Kemudian anggota yang sementara berpatroli tersebut singgah di tempat tersebut menanyakan tentang apa yang dialami si korban. Nah, besti, ini dia nih Bang Kampiun si begal asmara. Akibat ulahnya, lelaki warga Sorong Timur, kota Sorong, Papua Barat ini harus menjadi pesakitan di Polsek Pancarijang Sidrap. Pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. OMG! Bagi besti semua, jadikan kasus ini menjadi pelajaran ya. Soalnya modus asmara begini nih yang selalu membuat kaum wanita seolah tak berdaya. Boleh saja bertamasya, tapi setidaknya ada saudara yang ikut serta. Jangan mentang-mentang terlihat ramah, apalagi ada kumis tipis melintang, akal sehat besti semua pun menjadi hilang. Waspada ya besti.